jagung dan daging ikan goreng ya temen ya. Nah, selamat mencoba. Nah, cantik kan? Tentunya lezat sekali ya temen ya. Ide bisnis kuliner masakan sehari-hari mantap sekali. Ala Maria Food, ada Chinese food Hong Kong dan Indonesia food. Oke, sehat. Hai, jumpa lagi sama saya warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Maria Food Channel. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, komen, subscribe channel Maria Food Channel. Terima kasih, stay happy, yang cita positif. Semoga atas semuanya ada orang sih yang barokah rezeki selalu dalam lindungan Allah Taala menamai arba alamin ya. Oke, okay, I love cooking. Dan hari ini kita masak apa? Ini dia. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Maria Food Channel. Oke, teman-teman, hari ini kita masak daging ikan, masak krim jagung ya, ya teman-teman ya, krim jagung ya, sweet corn krim style. Oke, nah ini jagung, nah masak daging ikan ya, sama fish sweet corn krim style. Nah seperti ini bahan-bahannya ya, ini daging ikan ya teman-teman ya, ini daging ikan freezer ya teman-teman ya, es ya, es-esan ya teman-teman ya, yang telah saya cuci bersih dan potong-potong sesuai selera ya. Oke, dan kita bumbui dengan sedikit merica seperti ini. Nah, saya cukupnya merica ya teman-teman ya, pepper ya. Oke, dan sedikit garam. Nah seperti ini, daripada tofen ya teman-teman ya, tepung jagung. Nah seperti ini, dan kita aduk-aduk seperti ini ya. Nah, sampai tercampur rata seperti ini biar digorengnya tidak lengket ya. Campur rata seperti ini dan kita tinggal goreng ya. Oke, dan ini krim jagung ya teman-teman ya, ini krim sweet corn ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, ini pakai krim jagungnya ya, boleh pakai yang fresh juga boleh ya. Oke, dan ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih dan cahaya, onion, garlic and ginger. Oke teman-teman ya, nah langsung aja kita sih goreng ya, langsung aja kita goreng. Siapkan wajan dan minyak panas seperti ini udah panas itu ya. Nah oke, ayam kita masukkan. Dan lanjut kita goreng ya sampai selesai ya ini. Oke, ini selesai menggoreng. Nah seperti ini, dan kita siapkan wajan untuk merebus krim jagungnya ya. Saya nggak pakai bawang merah, bawang putih dan cahayanya ya teman ya, boleh pakai boleh tidak ya, saya tidak pakai, suka-suka ya. Nah seperti ini satunya, dan kita tambahkan sedikit air seperti ini. Nah, ini air mendidih ya, air panas seperti ini ya. Oke, kita rebus sampai mendidih ya teman-teman ya. Setelah 3 menit kemudian kita lihat, wah matikan apinya. Nah ini udah ada rasanya ya teman-teman ya, jadi nggak perlu saya tambahin dengan garam ya, karena ikan yang tadi sudah dibumbui juga. Oke, nah seperti ini kita sajikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, krim jagung, daging ikan, mantap sekali ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, dan kita taruh ikannya di atasnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, mantap sekali kan. Nah, kayak ini, kayak di masakan di restoran ya teman-teman ya, restoran, rumah makan seperti itu. Nah ini dia teman-teman ya, nah krim jagung
jagung ikan goreng, mantap sekali ya. Nah, ini perpaduan krim jagung dan daging ikan goreng ya temen ya. Nah, selamat mencoba. Nah, cantik kan dan tentunya lezat sekali ya temen ya. Ide bisnis kuliner masakan sehari-hari, mantap sekali. Ala Maria Food Channel, ala TKW Hong ya temen ya. Dan selamat mencoba. Jangan lupa bahagia, jangan lupa like, comment, and di subscribe Maria Food Channel ya. Share, terima kasih. Biar tambah semangat buat konten-konten masaknya ya. Biar tambah semangat buat konten-konten masaknya. Ala Chinese food Hong Kong dan Indonesia food. Oke, okay? Stay happy, stay healthy, and stay positive. Semoga kita semuanya dimurahkan rezekinya, barokah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, rabbal alamin ya. Nah, semangat kan? Dan selamat mencoba. Nah, nice banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Bye. Love you all. Bye.